kita nampak kita orang memang magic. Sekejap kita dalam studio, sekejap kita masak, sekejap kita melompat. Tak apa. Sekejap kita ada motor kat belakang kita. Ha, nampak meriah sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak cerita dulu ni, Naya. Apa dia? Saya mengagumi. Sebelum kita cerita, ada rimau kan? Sama dengan saya sekarang. Okay. Rimau. Siapa kat saya garang. Ni, kita nak cerita ni ada dua orang ni sebenarnya, Mat Saleh ni. Apa dia? Sebab pengaruh daripada program TV Survival. Okay. Dia dah buat survival diri sendiri. Jadi dua orang British ni, dia datang ke Malaysia, duduk dalam hutan selama beberapa bulan. Dan dia cuba hidup dekat dalam tu dengan menggunakan alat-alat kehidupan yang minimal, sampaikan tangan terpotong kena parang, sampaikan berat dia turun. Tahu tak berapa kilo dia? Saya tahu. Berapa? 20 kilo. Ya, Daya. Dia soal dia kata dia makan serangga, makan apa. Han cerita dengan aku macam mana dia tak jadi sekarang ni, Daya. Saya dah tahu dah apa caranya nak awak cakap awak nak kurangkan berat kan? Pergilah. Saya rasa saya lebih rela makan secara sederhana daripada aku duduk masuk hutan makan serangga. Tapi betul awak cakap memang pelik-pelik sungguhlah ya aneh-aneh. Betul. Tapi itu cabaran dia nak buat. Mungkin dia dapat kepuasan daripada situ, kita tak tahu dia nak rasa hidupan tu macam mana. Sekarang ni apa cerita ni saya nak try ni. Kita ada apa, kenapa sekarang ada ni, belakang kita ni ada geng-geng motor klasik, motor antik. Bukan daripada KL, jauh ni kita import ni. Kita tarik. Kelab antik motor Kulim yang mana dia akan mempromosikan jelajah satu Malaysia. Silakan cik. Kita ada Cik Zainuddin dengan Cik Abdul Razak. Apa khabar? Baik. Ya Allah. Selamat datang, ya. Terima kasih. Berapa jam ni sampai ni? Bawa motor ni semua? Silakan. Tak apa. Biar besok support. Daripada kemarin pagi. Dah sampai kemarin. Jadi semalam kita sampai sini. Jadi pagi ni kita daripada Shah Alam lah. Kita main sini ialah. Sebab dekat. Semalam kita dah got daripada Kulim jam 10 pagi lah. Sampai sini sekitar dalam pukul 5 ke 6. 10 pagi sampai 5-6 petang naik motor antik ni. Okey, jadi kau dah tak tahulah macam bagi pendapat sini. Macam bila cakap antik, orang kata dia rare. Orang kata rare baang. Dayah punya helmet ni di matching dengan motor dia. Cuba tengok motor itulah, dia. Itulah. Ini memang sebab memang suka rimau ke atau garang macam rimau? Dia punya kawan kata dia garang macam rimau. Cik Zainuddin, Cik Abdul Razak nak tanya pasal jelajah satu Malaysia ni. Okey, kita dah jelajah satu Malaysia ni. Dah jelajah satu Malaysia. Okay. So sekarang ni kita dah berjinak dengan di sebelah Gajah Putih. Gajah Putih. So kita bawa balik ke daripada Phuket bulan 11 hari itu. Okey. So mana kata di Malaysia ni kita dah habis jelajah dah. Dah habis semua negeri dah jalan. Ya. Dia baru nak ikut. Tak sempat. Berapa hari itu sebenarnya perjalanan tu? Mungkin bulan ni sekali, bulan depan kita tak sekalilah. Okey. Perjalanan ke Phuket kita 4 hari kita ambil. Ke Phuket 4 hari lah. Tapi kau baliklah. Dia bukannya sekali jalan terus semualah. Satu tempat balik Kulim, satu tempat balik Kulim. Ya. Kita plan dalam 1 bulan lah. Mana kata dalam 1 bulan tu kan satu tahun tu 12 bulan kan. Kita atok lah program kita. Atok kasih elok. Janji Cik Mau. All Honda 670. Jadi untuk kelab kelab antik motor Kulim ni dah berapa lama ditubuhkan dan setakat sekarang berapa ramai ahli dah ada dah? Setakat ni kita ditubuhkan 2015. Okey. 28 hari bulan 2 lah. 4 tahun dah. Ya. So ahli sekarang ni, kalau ahli kelab kita lebih kurang dalam 50 lebih orang lah. So kalau dalam friend FB kita tu memang ramai lah. 2,000 lebih lah. Tapi ada tak juga yang macam dia nak masuk dalam kelab dia tapi dia tak ada motor antik. Dia cuma kegigin lah kan. Itu banyak lah. Syarat minima. Syarat minima penyertaan tu. Syarat minima. Kita pakai dia kurang-kurang dia ada motor yang jenama Honda lah. EX5 pun jadi dah. Kalau misal kata saya tak ada motor, saya ada ni je. Daya macam boleh juga. Daya macam blocking motor lah. Janji Cik Mau ikut mamu ya. Boleh. Okey, sekarang FD kata nak tengok motor, Mai. Lagi tengok. Mai tengok. Mai tengok. Daya awak kena ni match. Yang ini memang kita jangan gali. Atas bawah semua rimau. Daripada helmet sampai rim sampai seat semua. Ada box. Saya nak tahu jugaklah berapa lama umur motor ni? Kebanyakannya lah dalam berapa lama? Dia 1975. 1973. Macam saya punya 1973. Daya tahu tak ni motor apa? Tak tahu. Kalau nak tahulah 1973 tu belum lahir lagi. Saya belum lahir, memang saya tak tahu. Itulah. Motor apa ni? Ini klasik ni motor ni. Ini klasik itu Tapi dia boleh segi speed nak tahu juga kan. Kalau motor antik ni selalunya bawa tu memang santai-santai. Speed kita santai lebih kurang 80 kilometer per hour. Bagus ni. Dia memang taklah laju sangat. Kita ikut peraturan jalan raya ya. JPJ.
Mamu ada juga wanita tak yang join? Ada. Yeah. Ada. Ada. Tapi semua hari ni tak, dia tak datang. Tak ada. Tak apalah, biarlah saya jadi ganti. Tapi motor-motor macam ni memang selalu orang tak buat laju. Dia untuk cantik je. Cuma sekarang ni sebab Daya ada kata dia nak join ni. Kelab ni kan? Kita nak minta dia tolong start engine dulu. Boleh tak Daya? Jom. Boleh. Siapa yang mana? Siapa call tadi panggil balik? Ni Daya. Macam mana? Oh, tu tekan. Okey. Okay. Tekan button ya. Sorry, tekan button je. Okey, jap saya nak tunjuk kepakaran saya dah start je. Okey. Hai. Wow. Oh, tekan je. Wow. Nampak minyak sikit. Satu button je Daya tekan tadi, dia tak payah pusing-pusing gitu. Ini bukan kick start ke? Kick start, tapi dia kita ada dua jenis. Dah modify. Okey. Daya ni sinilah kami ni. Simbang-simbang orang lelaki kami nak pergi jelajah lagi. Okeylah. Helmet tu jangan bawa. Saya undur diri sekejap. Saya 3 FD sebab bagi dia belajar sikitlah ya. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa tahun depan ya. Saya nak ikut jelajah juga. Okey. Seronok juga kadang-kadang kan bila ada perempuan. Boleh matikan mesin, nak matikan balik? Betul Swiss. Cuba saya nak matikan. Swiss saja. Ni. Tak Swiss. Oh, kat situ. Kita duduk cari. Okey. Kita balik semula dengan kelab motor ni. Kalau orang-orang dekat luar Kulim tak boleh join lah. Boleh join juga. Boleh. Kita macam ada teman kita sampai Johor Bahru. Sampai Johor dan Singapura. Yes. Jadi kalau mereka ni semua nak join kelab ni selalunya nak follow Instagram, Facebook ke kat mana? Dalam Facebook. Facebook dekat nama Facebook tu? Kelab Antik Motor Kulim. Kelab Antik Motor Kulim. Ya, itu sayang. Facebook. Hanya Facebook sahaja? Ya, Facebook saja. Jadi setakat ni Facebook sajalah. Jadi sebarang pertanyaan ke apa semua boleh tanya dekat situlah. Ya, boleh messenger dekat situlah. Cuma nak tahu satu lagi kan, sebab selalunya kalau motor-motor klasik, motor-motor antik ni selalunya barang-barang ni susah nak dapat dah. Ya, betul. Memang susah. Jadi selalunya kalau ada masalah nak maintenance, ada problem, macam mana nak dapat barang-barang tu? Kawan-kawanlah. Kita go through kawan-kawanlah. Kawan-kawan. Kita main telefon, tanya ada tak benda ni simpan. Kadang-kadang yang otai-otai simpan. Dia memang ada barang tu dia simpan. Barang tu dia simpan. Jadi dia akan share lah. Kadang-kadang dia pun nama itu dia sedekah lah. Nama itu sedekah lah. Itulah yang banyak kita membantu kawan-kawan kita. Ya. Bagi jalan balik. Ada yang beli pada luar tak ada lah? Ada juga. Kadang kita benda tu refresh daripada iPhone. Taiwan. Oh, daripada Thailand. Thailand. Yes. Dia redo benda tu. Kita dapat beli lagi lah. Boleh dapat juga. Maksudnya tak ada masalah lah. Bila dah join, gelap-gelap motor antik ni, dah tahulah kat mana nak dapat barang-barang ni semua. Yes. Penyertaan tu ada bayaran ahli ke setahun berapa ada? Setakat ni kita belum ada buat pembayaran lagi lah untuk ahli lagi. Cuma kita cuma berdaftar sajalah. Jadi kepada peminat-peminat motor antik ni bolehlah berdaftar. Yang mana minat yang duduk dekat dengan Kulim boleh join kalau macam abang cakap tadi. Dekat Johor pun ada. Jadi tak ada masalah. Ada. Bila dah join kita semua adalah. Betul. Ya. Tak tahu barang mana nak dapat untuk maintenance, boleh dapat, boleh kontak-kontak, boleh tahu kat mana dapat. Dengan ni, Cik Mau ya. Jadi Cik Mau.